Halo dulur seputar Purworejo. Saat ini saya mau sudah menikmati ya. Mengajak kepada pemirsa untuk makan nasi jagung. Ya, lokasinya di sebelah pom bensin pengadilan. Ya, harganya pun terjangkau lah untuk masyarakat Purworejo, terutama yang kena diabetes, penyakit gula itu ya, yang nggak mau makan nasi boleh menikmati menu makanannya Kang Cipto. Oke, guys. Ya, mirip-mirip kayak tiwul tapi nyeretis sedikit ya, harus di ini ya, pakai air gitu. Bukan enak lah. Ini recommended lah untuk yang kena diabetes, yang nggak suka nasi, apalagi yang untuk diet itu. Kan ini udah keren. Nama saya Cipto. Saya membuka usaha warung rumah makan nasi jagung di Kota Purworejo, Jalan Tentara Pelajar atau sebelum Pengadilan Negeri Kota Purworejo. Dulu sih saya, orang tua saya itu sering masak nasi jagung gitu, dan ternyata nasi jagung ini untuk kadar gulanya rendah juga berpotensi sekali untuk orang-orang penyakit khususnya di gula sama diabetes itu. Ketika orang jajan di sini pingin yang sasetan juga ada ini ini nanti bisa dimasak di rumah. Ketika dia makan di sini ada mentahnya juga ada matangnya gitu. Ini sudah saya online kan gitu. Cara masaknya kita seduh 10 menit, kita tutup pakai air hangat, untuk air panas lah untuk. Nah, setelah itu nanti kita kukus selama 15 menit sampai 10 menit. Nanti sudah jadi. Atau pakai magicom itu juga bisa. Kasih air sedikit gitu. Nah, ditaruh di magicom. Iya, ditaruh di magicom itu bisa. Kayak kita masak nasi biasa itu di magicom. Kalau ini orang tua saya yang bikin, saya istilahnya mau mengembangkan. Sementara ini ya pemasaran ada yang sampai sudah ke Jogja, ini kemarin sudah tak kirim ke Jakarta juga sudah ada. Masih jarang ya, intinya yang buka usaha rumah makan ya. Di sisi lain nasi jagung ini kayaknya di Kota Purworejo ini sangat saingannya nggak banyak di sisi lain gitu, karena belum ada yang buka rumah makan di Kota Purworejo khususnya di nasi jagung. Satu-satunya di sini untuk nasi jagung di Kota Purworejo. Untuk lauk ini nila bakar sama ikan lele. Nanti kedepannya juga ada ikan kutuk, juga ada ikan belut. Lalapannya ini urapan sama teri sama pete gitu. Ada jengkol lain juga gitu. Ya, ini khas desa banget karena nasi jagung kan memang orang desa kan gitu. Pengganti nasi putih. Iya. Dia turun berat badan dan gemuk ya. Buat program diet ya. Iya. Ini saya udah turun sekitar 2 kilo. 2 kilo satu ya. Minggu. Iya. Kalau nasi jagung ini sebenarnya enak ya. Cuma kayaknya kurang pada ngerti mungkin di Purworejo. Cuma ini termasuk masih baru, makanya langsung ke sini. Mungkin saya pelanggan pertama. Baru dari mana? Dari medsos. Dari medsos. Iya. Dari medsos itu kalau nasi jagung ini untuk diet, untuk orang gemuk bisa turun berat badan, juga untuk yang diabetes. Iya. Ini murah loh. Berapa? Saya beli pertama kali kaget. Masa 6.000 untuk satu porsi tanpa lauk. Tanpa lauk ini 6.000.